antara saat coklit yang menemukan 4 anggota Polri seperti apa sih Pak? Ya betul, kami di untuk para anggota Polri yang tercatat dalam data pemilih ini sempat mencoblos di Pilpres atau Pileg sebelumnya enggak ketika dia sudah diangkat menjadi Pilpres? Itu dipastikan tidak sebenarnya, karena memang tadi itu pelantikannya baru kemarin di bulan Juni. Jadi pelantikannya baru di bulan Juni, jadi kemarin masih masuk di data tapi dipastikan tidak melakukan pencoblosan ya? Kalau untuk pencoblosan, karena memang pelantikan atau sahnya menjadi anggota komisi dia dibangun dari berarti masih bisa memilih karena dia saat itu belum masih warga sipil. Di daerah mana aja Pak itu? Dan usianya kisaran berapa sih? Ya, kemarin kita di Jatiluhur di dua desa. Ya total berapa? Di Polri 8 orang. Dan namanya Bojo, Baranda, Dua Kata, dan mereka tuh biasanya? Belaga, ya. Jadi kata saya lihat di Polda yang dari ke-8 TNI Polri itu dipastikan memang mereka dilantik baru bintara baru ya Pak ya, bintara muda gitu. Setelah satu lagi apa dia? Udah. Setelah tahapan coklit ini apa sih yang akan dilakukan oleh KPU? Ini kita sudah melaksanakan coklit. Ini belum selesai sebenarnya. Hingga saat ini sudah berapa persen coklit? Tadi malam, 16 jam 9 malam tepatnya itu sudah 99.5. Ada lagi? Atur nomor. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!